atau 45 petani Sidondo. Eh, petani apa ini? Ada sepunya lagu petani Sidondo itu habis di ya, teman Pak Muhlis. Oh, enggak terlalu dalam jadi. Enggak terlalu dalam. Iya. Karena anda boleh. Oh, enggak buat terlalu dalam sebenarnya digali dia. Bagus, bagus sebenarnya Pak. Dia ukurannya 50/50. Ya, cuma pas ditanam jangan harus, terlalu dalam. Harus ditimbun lagi kalau mau ditanam. Oh, iya. Timbun lagi. Sejajar dengan permukaan itu. Ya betul, harus sejajar dengan tanah. Oke. Okay. Terus satu pohon. Ah, bagaimana mataharinya ini? Kemana kiblatnya? Ke sana. Harus gini. Biaran itu Pak. Ya? Iya. Iya ininya ya. Harus ikut arah matahari. Yang mana aja Pak? Ini cabangnya. Karena kesini toh? Kesini. Oh cabangnya. Iya. Oh. Kan arah barat ininya. Iya. Oh iya iya. Berarti itu menghadap begitu Pak. Ah satu genggam begini Pak ya? Ya taruh sini. 200 mili itu Pak. 200 mili kata Mas. 100. 100. Oke. Berarti kalau tidak ada pelangi bisa diganti SP36 itu. Seharusnya SP lebih bagus ini Pak, lebih bagus ada pelanginya. Oh gitu. Karena so ada SP36-nya dua di dalam itu Pak. Oh iya betul. Kan lengkap dia toh. Lengkap yang pelangi. Main PK dia toh. Oh, iya. Ada semua unsurnya di dalam. Iya betul. Boleh Pak sedikit lagi pupuknya? Sedikit saja ini. Kalau tidak mau cantik, kalau cantik ya mungkin bisa kali. Oke. Nah ini tidak apa-apa dipakai batu tutup ini.